Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di video kali ini kita akan mereview Lexstone Cut Off. Ini adalah mesin pemotong untuk media besi ya, metal. Kemudian Lexstone Cut Off ini menurut saya dijual juga dengan harga yang termurah untuk saat ini. Di 700-an ribu kita sudah bisa mempunyai sebuah cut off alat pemotong besi. Seperti apa feel dan performa dari Lexstone Cut Off ini? Kita akan mereview dan menguji di video ini. Lexstone LX249 cut off machine ya, mesin potong besi. Ukuran blade-nya 355 mm. Jadi ini adalah cut off yang standar ya, 14 in untuk ukurannya. Jadi Anda enggak usah khawatir misalnya butuh untuk mantap pisaunya, banyak sekali yang menjual. Free satu pieces cutting wheel 14 in. Kemudian nomor cut 3L-nya adalah 22L002213. Importirnya ini Lexstone Store Indonesia. Manufacture by ISO 9001-2015 Certificate Factory. Untuk spesifikasi, voltase 220 volt, frekuensi 50 Hz, power 2000 Watt, diameter 355, dan RPM-nya di 3700 RPM. Untuk bit quality-nya mantap guys ya, produk seharga 700 ribu tapi finishing-nya mantap banget guys. Sedang ya untuk platnya menurut saya, dan rapi finishing-nya, mengkilat. Ini untuk membuka mata pisau ya. Kita juga sudah dibekali dengan kunci untuk mengganti mata pisaunya seperti ini ya. Juga dilengkapi dengan spindle lock. Jadi nanti mudah untuk membukanya. Kemudian ini adalah buku petunjuk dalam bahasa Indonesia. Kita lihat untuk sisi bagian belakang. Ini handle-nya ya, plastik berwarna hitam, tetapi untuk housing dari motornya terbuat dari metal. Metal semua ya. Jadi yang plastik hanya handle. Knob untuk mengganti karbon brass. Ada rantai untuk stopper ya. Finishing untuk base-nya dibuat motifnya motif yang kasar ya, bertekstur. Dan ini belum menggunakan quick release pada klemnya. Jadi kita perlu memutar gini guys. Biasanya kan ada quick release ya. Tapi nggak masalah. Dan cut off ini juga bisa melakukan pemotongan untuk 45 derajat. Untuk di bagian depan seperti ini handle-nya berwarna hitam, kemudian kabelnya cukup besar ini, kurang lebih panjang kabelnya di 1,5 meter. Bagus loh, menurut saya mantap loh ya, untuk sebuah produk berharga 700 ribuan. Cuman dalam paket pengiriman ini guys ya, ini karetnya hilang satu nih, untuk bagian depan. Jadi sebenarnya kakinya itu dilapis karet, ada 4 titik, hanya ini hilang nih. Jadi nanti kita harus ganjel ya, supaya base-nya ini flat. Tanpa beban di 900 watt, kemudian tarikan awalnya ya di 1433 watt. Jadi untuk listrik 2200 dipastikan cut off ini bisa. Kita akan ukur RPM-nya. 3000 RPM. Dalam pengujian ini saya menggunakan pipa ya, ketebalan 3 mili. Untuk ukuran pipa ini di 5 in. Ya, tenaganya sama seperti halnya cut off kompetitor lainnya yang berharga di 1 jutaan juga. Jadi menurut saya ini sih kalau secara kemampuan ini di atas harganya. Rumah 2200 watt nggak ada masalah, tapi untuk pemakaian maksimalnya di sini hanya tadi di 1600 watt. Mudah dari kalau kita bandingkan dengan pemotongan menggunakan gerinda tangan ya. Untuk hasilnya juga rapi seperti ini. Selanjutnya saya akan coba lagi untuk sisi sampingnya. Saya mau meratakan sisi kiri kanannya guys. Ya, sama ya, kurang lebih di 1600 watt untuk pemakaian dayanya.
Mungkin kekurangannya satu sih, untuk cut off ini tidak dilengkapi dengan lock button. Jadi kita harus menekan trigger terus ya. Kita tekan trigger. Tapi emang kan tangan kita nggak jauh dari handle ya. Selanjutnya ini adalah holo tipis ya. Ini ukuran 2,5 x 2,5 ya, nggak ada masalah, semuanya lancar, mudah, cepat. Rapi untuk hasilnya. Kemudian ini besi behel, besi beton ya, ukuran 16 mili. Menurut saya feel-nya ini lumayan mantap guys ya, untuk sebuah Luxton berharga di 700-an ribu. Yang pasti alat ini bisa memotong pipa. Pipanya juga cukup tebal. Kemudian seperti media-media hollow sih, udah dihajar aja sebentar banget. Hollow, kemudian behel untuk beton ya, besi beton yang ulir juga nggak ada masalah. Semuanya lancar. Kalau melihat harga yang 700 ribu, memang ini sangat menggiurkan dengan bit quality yang semacam ini. Salah satu keunggulan dari Lexton Cut Off ini adalah housing atau rumah motornya ya, itu terbuat dari metal. Jadi menurut saya produk Lexton Cut Off ini worth it. Kenapa? Karena memang harganya di 700-an ribu. Bagi Anda yang mempunyai budget terbatas, ingin mempunyai sebuah cut off untuk menunjang pekerjaan Anda, ya ini tadi pilihannya, cut off produk dari Lexton ini. Dengan 700-an ribu sudah bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan seperti yang tadi di pengujian video ini. Sekian video review ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Om Ayi, Abang-Abangan Channel.